Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I would like to show how do I interpret from Indonesia to English with a suggestive interpreting method. Apa yang akan kamu lakukan ketika barang yang kamu miliki tiba-tiba rusak? Apakah kamu mencoba untuk memperbaiki terlebih dahulu? Atau langsung kamu buang dan ganti dengan yang baru? Ya, kadang ketika sesuatu yang sudah rusak atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, memang akan lebih mudah jika diganti. Nggak perlu repot-repot benerin, nggak perlu capek-capek dipikirin. Apalagi zaman sekarang, apa-apa mudah didapat. Tapi tahukah kamu, mentalitas yang mudah mengganti sebenarnya bukanlah sebuah mentalitas yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Pemikiran, ngapain repot, ganti aja dengan yang baru, gampang kok. Ngapain ribet, ganti aja, lebih praktis katanya. Memang, mungkin membuang yang lama dan menggantikan dengan yang baru akan terdengar lebih praktis. Tapi pemikiran seperti itu membuat kita cenderung gak mau susah, tidak tertantang untuk memahami masalah, sehingga kita tidak terampil untuk menyelesaikannya. Bahkan yang lebih menyedihkan, mentalitas mengganti ini belakangan bukan hanya diterapkan terhadap barang, tapi seringkali tanpa disadari, kebiasaan itu terbawa dalam sebuah hubungan. Begitu mudahnya bilang pisah, begitu gampangnya menyudahi sebuah perkawinan. Bahkan begitu cepat mendapatkan penggantinya. Ingat, tidak semua yang telah rusak harus diganti. Ada saatnya kita harus belajar memperbaiki. Karena ada beberapa hal dalam hidup kita yang serusak apapun itu, kita tidak bisa begitu saja membuang bahkan menggantinya. Pernikahan adalah salah satu contohnya. What will you do when the item you have suddenly break down? Are you going to fix it or throw it away and replace it? When something that has been damaged or is not functioning will be easier to replace, especially if it's easy to get something. That habit of saying something is not a good habit. Getting rid of the old ones and replacing them with the one does sound more drastic. But thinking like that makes us less in skill and makes us not understand the problem, so we are not used to solving a problem. Having like this and feeling afraid in a relationship is so easy to say break up and quickly get a replacement. There are not something our demands must be replaced or destroyed, because in life there are things that have been demanded but we cannot throw it and replace it. For example, live with marriage. Hubungan cinta memang selalu mengalami pasang surut. Kadang kamu merasa bahagia setengah mati. Tapi ada kalanya juga kamu merasakan kebosanan, bahkan kekesalan, hingga ingin menyudahi. Hal itu wajar, karena memang begitulah siklusnya. Namun ketika perselisihan terjadi dan muncul keinginan untuk mengganti, ingatlah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah sadar dan mencari tahu apa yang harus diperbaiki. Bisa jadi itu hanyalah masalah komunikasi. Bisa jadi itu hanyalah sang suami yang tengah sibuk bekerja, lembur demi anak istri. Bisa jadi itu hanyalah seorang istri yang kangen dan butuh jalan-jalan rekreasi. Bisa jadi itu hanyalah cara ungkapan seorang istri yang butuh dimengerti suami. Bisa jadi itu mungkin cara suami untuk bisa lebih diperhatikan istri. Ingat, seperti apapun situasinya, selalu ada yang bisa diperbaiki. Memang memperbaiki itu sulit, dibutuhkan keterampilan, kesabaran, dan juga kedewasaan. Tapi semua itu bisa, asalkan ada kemauan. Love relationship don't always go well. Sometimes you feel happy and sometimes you feel bored when and who and you want to break up. Things like that often, of course, when there is dissent that
will arrest the user to remember. Remember, the first step to do is be aware and find out what must be correct. Maybe it's just a matter of communication. Or maybe it's because his husband is busy working for his children and his wife. Or maybe because a wife who missed her husband and needs refreshing. Or maybe the way to impress a wife who wants to be understood by the husband. Or maybe it's a way for a husband to be more attractive to his wife. Remember, whatever the situation is, whether it can be refreshed. In this refresh, it is typical because it takes skill, passion, and also maturity, but all that can profit. Cobalah ingat kembali, ada banyak hal yang sebenarnya patut disyukuri. Istri yang kadang manja dan minta diperhatikan, sebenarnya adalah istri yang penyayang dan penuh bakti. Suami yang pendiam dan tidak terlihat romantis itu, sebenarnya adalah suami yang rela berkorban, berkeringat seharian demi anak istri. Istri yang berwajah kusam dan dasteran itu adalah istri yang mungkin seharian mengurus rumah tangga demi baktinya pada suami, hingga lupa merawat diri. Walaupun masakannya tidak seenak masakan restoran, walaupun mungkin wajahnya tidak semudah ketika pacaran, tapi bagaimanapun juga, dia tetap istrimu. Walaupun gaji yang dihasilkan masih terasa belum mencukupi, walaupun rambut di kepalanya sudah mulai menipis dan memutih, tapi bagaimanapun juga, dia tetap suamimu. Ingat, kelebihan dan kekurangan pasangan adalah ujian diri untuk membuktikan cinta sejati. Dalam rumah tangga, tidak ada suami dan istri yang sempurna. Tapi, itu bukanlah alasan untuk mendua. Apalagi mencari cinta lain di luar sana. Terima pasangan apa adanya, sambil terus saling memperbaiki diri. Karena itulah sesungguhnya komitmen suami istri. Jadi, ingat ya, sesuatu yang rusak seharusnya diperbaiki, bukan malah dibuang, apalagi diganti. There are many things to be grateful for. Toilet and asking the attention is loving and devoid. A decent husband and who does not look romantic are husbands who are willing to sacrifice for their children and wife. A door press with a decent and wife who take care of the household, forward the financial to their husband until they forget to take care of themselves. Although they are not as good as restaurants, even though his pets are not as young as daddy, although the salary is not much, even though the hair and his hair fell out and was graying, but he is still your husband. Remember, the husband and his pet or partner is self-test and a true role. It is hard if there is no perfect husband and wife, but it's not an extreme to see it essentially to find another love, except the couple for who they are and continue to improve themselves. So remember, something improved should be refreshed rather than throw away to repress. Okay, that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.